السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. مسلمين مسلمات برحمة الله. Teruskan pembahasan kenaan bab persemayaman, yaitu tempat tinggalnya para arwah, khususnya para arwah syuhada. Dan kita dah membahaskan dua hadis pertama. Kita lihat kepada hadis seterusnya, muka surat 317 daripada Sa'id bin Mansur. Sa'id bin Mansur membawa riwayat daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, bahwasanya Ibn Abbas berkata, arwah para syuhada itu berjalan-jalan di dalam perut burung yang berwarna hijau yang hinggap di buah pohon syurga. Di sini terjemahannya agak kurang tepat. Sebenarnya Ibn Abbas radhiyallahu anhuma berkata bahwasanya para syuhada itu berada dalam badan burung yang berwarna hijau yang berterbangan atau berjalan di dalam syurga. Bukannya arwah itu berjalan-jalan dalam perut burung tersebut, tidak. Arwah tersebut itu Allah letakkan rohnya dalam burung berwarna hijau yang berjalan dan berterbangan di syurga, dan burung-burung ini hinggap di pohon syurga dan makan buah syurga. Hari ini yang bertepatan dengan hadis-hadis yang kita dah bahaskan sebelum ini dan juga hadis-hadis yang kita akan lihat selepas ini. Dan seterusnya, daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, para syuhada itu pergi pada pagi hari dan pulang petang hari, kemudian kembali ke tempat persemayaman atau tempat tinggal mereka di pelita yang bergantungan di arasy. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada mereka, apakah kalian mengetahui satu karamah yang paling utama? Ya, dengan itu aku memuliakan kalian. Mereka menjawab, tidak, tetapi kami menginginkan agar engkau mengembalikan arwah kami ke jasad kami sehingga kami dapat berperang sekali lagi di jalanmu. Hadis riwayat Baqi ibn Mukhallif. Jadi hadis ini Rasulullah SAW menerangkan bahwasanya orang yang mati syahid, syahid maknanya berperang di jalan Allah, kita terangkan sebelum ini, mereka ini Allah letakkan roh mereka dalam burung yang berterbangan di syurga. Dan burung ini hadis yang lain katakan berwarna hijau. Orang kata kenapa tak boleh warna biru, kenapa tak warna kuning? Itu hak Allah. Allah SWT nak letakkan burung warna apa pun terpulang pada Allah. Jadi Allah terangkan Allah letak dalam burung berwarna hijau. Mungkin juga hijau ini adalah warna yang sedap untuk mata memandang, kerana warna hijau warna yang neutral. Kalau kita lihat pelangi, kan, satu hujung merah, satu hujung biru, tengah-tengahnya hijau. Jadi hijau ni dia mata senang memandang untuk manusia lah. Jadi makanya warna hijau ini digemari oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kerana itu umat Islam jadikan warna hijau ini sebagai warna simbol keislaman. Tapi tidak ada sebenarnya dalam syarak, tidak ada dalam mana-mana keputusan Rasulullah SAW yang menetapkan warna hijau ini warna Islam. Tidak. Ini adalah pemilihan umat Islam. Dan apabila dikatakan umat Islam telah pilih, majoriti umat Islam telah pilih, maka pemilihan umat Islam ini diredhai oleh Allah SWT. Kenapa? Sebab Rasulullah SAW bersabda, apa yang di, maksudnya ini menjadi kaedah dalam fikir, apa yang dipersetujui oleh majoriti umat Islam, yang dipandang baik oleh majoriti umat Islam, maka ia juga dipandang baik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu maknanya ijma' ulama atau ijma' ummah. Jadi bukan bermaksud betul-betul lah ini warna Islam, hijau ni warna Islam. Tidak. Ini adalah pemilihan umat. Kita nak tukar warna lain, tukulah, no problem. Dia tak ada apa-apa signifikan. Begitu juga kita lihat simbol Islam sekarang ni bulan sabit. Ada yang tambah hitam. Tapi biasanya bulan sabit. Kenapa bulan sabit? Rasulullah SAW tak pernah pakai bulan sabit dalam bendera Nabi untuk berperang. Tidak ada. Kenapa dia pakai bulan sabit?
kerana diperkenalkan oleh kerajaan Uthmaniyah. Kerajaan Uthmaniyah yang memerintah di Turki hampir 500 tahun selepas kejatuhan kerajaan Abbasiyah. Kemudian berapa tahun kemudian naiklah kerajaan Uthmaniyah sehinggalah Perang Dunia Pertama, apabila kerajaan Uthmaniyah dikalahkan oleh orang Arab sendiri. Orang Arab di sebenarnya tanah Arab dihasut oleh orang British, Lawrence of Arabia adalah spy British menghasut orang Arab di tanah Arab, di Mekah, di Hijaz untuk bangkit dan halau atau kalah atau berperang melawan tentera kerajaan Uthmaniyah. Jadi kerajaan Uthmaniyah hancur. Jadi dalam peperangan yang dunia pertama, jatuhlah kerajaan Uthmaniyah. Tapi yang boleh cerita di sini ialah yang memperkenalkan bulan sabit ini adalah kerajaan Uthmaniyah. Maka diterima ramai oleh umat Islam di mana saja mereka berada. Sampailah sekarang, maka simbol umat Islam adalah bulan sabit. Sama ada diletakkan bintang sebelah bulan sabit ataupun tidak, itu perkara kedua, kerana diletakkan bintang ini adalah adat terutama bagi kawasan Nusantara kita ni, orang Melayu. Jadi bulan sabit, bintang. Kalau kita pergi Timur Tengah, tak ada bintang, bulan sabit sahaja. Adakah ini simbol Islam? Ini pemilihan ramai umat Islam. Kalau tanah pun tak menjadi masalah. Jadi makanya, balik kepada tadi, warna hijau, Allah SWT beritahu bahawasanya roh diletakkan pada burung yang warna hijau. Mungkin kerana warna hijau ini warna yang menjadi pemilihan Rasulullah SAW dan disenangi oleh ramai apa nama manusia. Jadi burung tersebut ini, Rasulullah SAW bersabda bahawasanya mereka itu berterbangan di dalam syurga. Kemana saja mereka nak pergi, terpulang pada mereka, Allah beri mereka kebebasan. Mereka hinggap di pohon-pohon syurga dan mereka makan daripada buah-buahan syurga seperti mana burung-burung di dunia ini. Dan saya dah terangkan sebelum ini bagaimana kita nak menyatukan pendapat ataupun hakikat bahawasanya manusia pertama yang masuk syurga adalah Rasulullah SAW, sedangkan belum lagi Rasulullah masuk syurga tetapi para syuhada ini dah masuk dalam syurga dalam bentuk burung. Dan saya dah terangkan pada minggu lepas, tak perlu saya ulang sekali lagi. Jadi makanya berterbangan dan kemudian sampai kepada waktu petang. Dan di sini yang saya katakan pada minggu lepas, bahawasanya menunjukkan kehidupan di syurga ini lebih kurang macam kehidupan di dunia, ada siang dan malam. Dia bukan siang panjangnya, bukan malam panjangnya. Cuma tak tahu berapa jam siang, berapa jam malam. Kita tak tahu, tapi ada waktu malam, ada waktu siang untuk manusia, untuk ahli syurga ini bersuka-suka, berseronok, tidur, bangun, happy dan sebagainya. Jadi pada waktu petang, maka burung-burung ini seperti mana burung di dunia akan pulang kepada sarang mereka di pokok-pokok. Mereka ada tempat mereka khas di pokok-pokok mana yang mereka tahu dan mereka tidur di situ. Begitu juga burung-burung yang mana dalamnya roh para syuhada. Allah Rasulullah SAW terangkan mereka ini pulang kepada apa, tempat-tempat mereka yang berbentuk macam bird punya pigeon hole dan sebagainya, pelita-pelita yang dibuat daripada emas dan cantik dan bagaimana kita tak tahulah, tapi bergantung di bawah arasy Allah Subhanahu Wa Taala, kemuliaan yang Allah berikan kepada mereka. Bagaimana tergantungnya, apa bentuknya, macam mana mereka itu, kita tak tahu. Allahu'alam, tak perlu kita tahu, hanya kita penting tahu apa yang disampaikan kepada kita oleh Rasulullah SAW, kemuliaan yang diberikan kepada orang yang mati syahid. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala tanya kepada mereka, apa lagi kemuliaan yang lebih besar lagi yang kamu nak? Karamah ini maknanya kemuliaan. Selepas kemuliaan mereka dah dapat, mereka dapat masuk syurga, menikmati syurga walaupun dalam bentuk burung, makan buah-buahan syurga walaupun tak dapat rasa semua nikmat syurga tersebut, tapi dapat rasa makan buah syurga, dan mereka itu tidur berehat di bawah arasy Allah Subhanahu Wa Taala, hidup mereka senang enak. Maka satu kemuliaan yang sangat besar. Sedangkan orang soleh yang lain meninggal semua, mereka di alam barzakh. Mereka di alam barzakh, bukan dalam syurga. Mereka mendapat nikmat di dalam alam barzakh. Apa jua nikmat yang Allah berikan kepada mereka, tapi bukan dalam syurga. Sedangkan orang mati syahid dalam syurga.
Jadi Allah SWT tanya, apa lagi kemuliaan yang lebih tinggi yang kamu nak? Maka orang yang mati syahid ini akan jawab apa? Yang diberitahu oleh Rasulullah SAW kepada kita, mereka inginkan agar roh mereka dikembalikan ke dunia dan dimasukkan ke dalam badan, tak kisah badan mana-mana manusia, no problem. Yang penting roh. Badan kita ni hanya vehicle kita je, kita punya kenderaan di dunia. It will break down. Bila dia breakdown, kita tinggalkan badan kita ini. Macam kita buat kereta, kereta rosak, kita tinggalkan kereta tersebut. Maka kita tinggalkan badan kita, kita pindah ke alam barzah. Maka roh ini ingin kembali ke dunia, tak kisahlah dengan badan macam mana, badan lama ke, badan baru ke. Yang penting dia nak berjuang lagi, berperang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Sebab dah dapat lihat kemuliaan yang Allah berikan kepada mereka yang mati syahid dalam peperangan jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu dikuatkan dalam cerita yang lain. Rasulullah SAW beritahu yang mana orang yang mati syahid apabila dapat melihat kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka, kemuliaan yang Allah berikan kepada mereka, mereka inginkan, mereka mohon pada Allah agar dikembalikan ke dunia untuk mereka berperang lagi dan mati syahid lagi dan bangkit lagi dan berperang lagi dan mati syahid lagi. Sebab kemuliaan yang sangat besar yang Allah berikan kepada mereka. Namun Allah SWT menetapkan mati itu sekali. Hidup di dunia ini sekali. This is your one chance only. Tak ada repeat telecast. So make full use hidup dekat dunia ini. Maka mati syahid ini kemuliaan kamu dapat. Tak dapat lagi kembali. Jadi mereka minta demikian, tapi Allah SWT tidak tunaikan. Begitu juga kita lihat riwayat yang mana Nabi Idris alaihi salam, satu riwayat yang masyhur. Nabi Idris alaihi salam ingin masuk syurga. Maka diberitahu kepada Idris, Malaikat Jibril diberitahu kepada Idris alaihi salam, tak boleh masuk syurga kecuali mesti mati dahulu. Mesti mati dahulu. Jadi Nabi Idris dimatikan. Kemudian ceritanya Nabi Idris kemudian mohon supaya dia masuk di syurga. Tapi tak boleh masuk syurga sebab apa? Rasulullah SAW belum masuk syurga lagi. Jadi riwayat ini, riwayat Nabi Idris masuk syurga sebelum Rasulullah SAW, riwayat yang tak sah. Cerita ini bukan cerita yang berdasarkan kepada hadis yang kuat lah. Sebab seolah-olah macam Nabi Idris ni tipu malaikat pula. Dengan tipu daya ni akan dapat merasa sakit kematian, masuk syurga dan sebagainya. Walhasil, one time Nabi Idris tak boleh pulang ke dunia kembali. Jadi mati itu adalah sekali. Cumanya di dalam Al-Quran, orang-orang yang berdosa, orang-orang yang banyak buat maksiat, orang-orang yang kafir, bila mereka diri di hadapan Allah dan dimasukkan ke dalam neraka, mereka menyuruh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini dalam surah Zumar, selesai. Rabbana amatana ithnataini wa ahyaitana ithnataini fa'tarafna bi dhunubina fa hal ila khuruj min sabil. Mereka berkata kepada Allah, ya Allah, Rabbana, wahai Tuhan kami, engkau telah matikan kami dua kali dan kamu telah hidupkan kami dua kali. Dua kali mati, dua kali hidup. Maka kami akur dan kami mengaku dosa-dosa kami semua. Maknanya menyesal dan bertaubat. Fahal ila khuruj min sabil, boleh tak kami keluar daripada keadaan azab dalam neraka ini? Mereka dah tak boleh tahan. Tahan tak boleh tahan, mereka kekal kat situ. Jadi kata, ya Allah, kau telah matikan kami dua kali, kau telah hidupkan kami dua kali, kau telah matikan kami dua kali. Macam mana boleh mati boleh hidup dua kali? Mati yang pertama ialah mati
maknanya di dunia ini bila roh keluar daripada jasad. Ini mati yang pertama. Mati yang kedua ialah apa? Di dalam neraka. Di dalam neraka tersebut, dalam neraka Allah SWT terangkan penduduk neraka ini, وَيَتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ. Dalam surah Ibrahim, وَيَتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ وَمِنْ وَرَائِهِ جَهَنَّمْ وَيُسْقَى مِنْ مَاءٍ صَدِيدٍ. Na'udzubillah min dzalik. Mereka ini, kata Allah SWT, penduduk neraka ini, kematian datang dari kepada mereka daripada segala arah. Segala arah kematian itu datang. Maksudnya boleh menyebabkan kematian. Azab yang boleh membawa kematian. Ditusuk, dibakar. Ada yang Rasulullah SAW terangkan ahli neraka yang berjalan, berjila, dia bawa dia punya tali perut dia. Dia punya usus perut ni, intestine ni, terkeluar, berjila, disirik sana sini. Kalau di dunia dah mati dah, tapi di dalam mesti ada yang kepala hancur. Jadi kematian datang daripada segala surut. وَمَا هُوَ بِمَيِّنْ. Tapi mereka tu tak mati. Jadi, mati tapi tak mati. Hidup tapi tak hidup. Jadi Allah SWT kata, ya Allah, kau telah hidupkan kami dua kali. Pertama di syurga, dan sekarang kau hidupkan kami di dalam neraka ini. Dan kau telah matikan kami ketika di dalam hidupkan kami di dunia, dan kau telah matikan kami juga ketika di neraka ini. Jadi neraka ini tak mati tak hidup. Tak mati tak hidup macam mana tu? Tak ada keduanya. Kalau hidup dapat rasa kelegaan. Kalau kita, bila kita rasa terlalu sangat sakit, bila sakit tu diangkat, kita akan rasa terlalu lega. Sebab orang yang dah kira macam terkelah kulit dia dan sebagainya, sakit lah, tapi bila dia spray painkiller ke apa semua, dia rasa lega sangat. Begitu juga orang yang dah lama sakit, bila dia beri kesembuhan, dia rasa macam subhanallah, nikmat, terlalu nikmat. Itu hidup. Tapi peluang ni tidak diberikan kepada penduduk neraka. Mereka diazab dan sakit, mereka tak berkurangan dan tidak pergi. Jadi mereka tu tak hidup dan mereka juga tak mati. Kenapa? Sebab kalau mati, sakit habis, the pain stop. Oh, nak rasa apa? Mayat tak rasa lagi. Sebab apa? Dah tak fungsi otak dia, nerve semua dah habis. Tapi neraka tak mati. Jadi tak hidup tak mati dalam neraka. Semoga Allah SWT menjaga kita daripada api neraka. Amin rabbal alamin. Itu keadaan api neraka. Bukan khusus untuk orang kafir saja, tidak. Orang Islam yang buat maksiat yang mana dosanya lebih daripada pahalanya, tempatnya kat neraka. Sehinggalah nanti Allah SWT selamatkan tak bila tadi. Jadi kerana itu Allah SWT terangkan azab dalam neraka. Atau Rasulullah SAW terangkan dalam azab dalam neraka, manusia yang pecahkan kepalanya dengan batu. Ambil batu besar, pecahkan kepalanya, berderai otak dia semua. Kenapa? Sebab dia tak solat ketika dia hidup di dunia. Kenapa dia tak solat? Sebab dia orang mukmin, dia orang Islam, tapi dia tak solat. Maka dia diazab. Orang kafir memang sudah pasti hancur. Dia pecahkan kepalanya kerana tak solat. Yang saya ceritakan tadi, yang perutnya terburai bawa sana sini tu, ni orang yang apa, makan harta yang bukan milik dia, yang mengambil, yang menipu, yang mencuri, makan rasuah yang bukan, ambil benda yang haram. Na'udzubillah. Terburai perut dia. Kerana di dunia ini dosa merupakan sesuatu yang kalau kita jaga hati kita, bila seseorang tu melakukan dosa, dia akan rasa tak sedar di hati. Fitrah dia tersebut ini, keimanan dia tu akan beri signal kepada dia. Dan malaikat yang diutus kepadanya akan beritahu dia
bisikkan kepadanya, something is wrong, this is wrong. Dia akan terasa sedap. Kerana itu Rasulullah SAW nasbah hadis beritahu, al-ithmu ma haka fi nafsika wa taraddadta alayhi. Perbuatan salah dan dosa itu sesuatu yang kau rasa tak sedap dalam hati kau. Dan kau rasa ragu-ragu. Eh, betul ke ni? Boleh ke buat ke? Itu maknanya satu perbuatan dosa. Tapi kalau kita ignore signal tersebut, kita terus buat dan terus buat, hati itu makin gelap, makin gelap, maka perbuatan maksiat itu jadi benda yang biasa. Maka dia tak rasa bersalah. Tak rasa bersalah dengan maksiat-maksiat tersebut. Kerana kita lihat orang yang dah terbiasa makan rasuah, makan benda haram, dia tak rasa malu, tak ada rasa segan. Terang-terang dia minta rasuah. Terang-terang dia minta makan suap. Suap apa? Hati dah gelap. Dia tak rasa bersalah kalau dia makan hak orang miskin dan sebagainya. Ada ditangkap sebab apa? Dia makan, dia gelapkan duit orang yang kumpul untuk pergi haji. Subhanallah, orang miskin susah payah kumpul duit pergi kepada badan kerajaan negeri mana tak kisahlah untuk simpan satu hari aku nak pergi haji berjuta-juta. Kerana rakyat banyak yang hutang, datang menteri serai, tak takut ke? Kan salah ini, betul tahu salah, salah dari sudut undang-undang, salah dari sudut syariat, dia tahu, tapi hati dah gelap. Dan tak kisah kalau cakap azab kat neraka, punya perut terbuka terburai, kau akan bawa sana sini, tak takut lagi. Nanti orang kata dah tak takut neraka lagi. Orang tak salah, kau tak salah, kepada kau pecah nanti, kau sendiri pecahkan. Alah, kau akhirat lama lagi. Kat dunia ni aku taubat lah, kalau sempat. Kalau sempat pun taubat, dan kalau Allah terima. Kalau Allah tak terima, no guarantee. No guarantee Allah terima. Jadi kita cakap macam mana azab neraka dan ayat tersebut, Allah SWT terangkan wa'idil mautu min kulli makani wa ma huwa bimayyit, dan datang kematian daripada segala sudut, tapi orang dalam neraka tak mati-mati. Wa yusqa min ma'in sadid, dan dituangkan ke atas kepada mereka air yang menggelegak. Air yang menggelegak. Panas. Hancur badan mereka semua. Dalam ayat yang lain Allah SWT terangkan apa? Tashwil wujuh. Air yang mana menyebabkan terkopak semua kulit muka sampai ke tulang. Habis. Kena tuang air panas. Super heated water. Na'udzubillah min dzalik. Dan Allah jadikan balik. Tuang lagi. Forever and ever. Tak takut ke? Takut. Bila dengar takut. Tapi lepas tu, tak apalah. Buat maksiat. No problem. Hari ni nak maksiat. Manusia memang macam itu. Kerana itu kita perlu sentiasa istighfar, taubat. Kita kena jaga-jaga diri kita ini agar kita tidak dekat atau berkawan. Bukan berkawan. Kita tidak ialah bersahabat kalib dengan mereka yang ahli maksiat. Sebab Rasulullah SAW beritahu dalam hadisnya, orang yang dekat dengan penjual, orang yang dekatkan diri pada penjual apa nama minyak atar wangian akan dapat wangian tersebut. Orang yang dekatkan dirinya kepada yang membawa kebusukan, maka akan dapat busuk tersebut. Ini kiasan. Maksudnya dekatkan diri kepada ahli maksiat, dia akan mendorong kita untuk melakukan maksiat. Kita dekatkan diri kita kepada ahli agama, ahli ibadat, dia akan sedikit sebanyak memberi nasihat dan mendorong kita untuk melakukan ibadat. Jadi kita kena jaga. Sebab kita ini ada banyak busuk dalaman dan luaran. Dalaman nafsu kita, luaran syaitan yang sentiasa bisik kita, sentiasa fighting. So itulah keadaannya. Kehidupan di dunia ini bagi orang-orang yang buat maksiat, ahli neraka, daripada ahli orang kafir, mati dua kali, hidup dua kali. Mati kali kedua, hidup kali kedua, itu adalah antara hidup dan mati. Bagi orang mukmin, mati sekali, hidup dua kali. Sekali saja mati. Itulah kesakitan yang dirasai oleh orang mukmin.
Dan orang mukmin akan rasai kesakitan. Karena itu kita mohon pada Allah, Allah kurangkan kesakitan kita ketika kita meninggal dunia. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, Kau mudahkanlah aku untuk aku ketika sakaratul maut. Sebab orang mukmin merasa kesakitan ketika meninggal dunia. Kenapa? Ini kita dah melalui hadis sebelum ini. Cuma saya ulang sekali lagi. Antara tanda orang tu husnul khatimah ialah apabila dahinya terpecik dengan peluh. Kenapa terpecik dengan peluh di sini? Basah dengan peluh. Kerana tahan sakit ketika nak meninggal dunia. Kenapa sakit dia kan mukmin? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala nak hapuskan semua dosa-dosa dia ketika dia hidup tersebut, agar itulah azab terakhir yang dia merasani untuk menebus segala dosa-dosanya. Dan selepas itu bila masuk alam barzakh, insya-Allah nikmat segala-galanya. Sampailah ke syurga, sampailah selama-lamanya. Jadi kesakitan terakhir yang dirasai oleh orang mukmin adalah ketika dia sakaratul maut. Sebab dia rasa lega. Nikmat terakhir yang dirasai oleh orang-orang kafir ialah ketika sakaratul maut. Allah mudahkan sakaratul maut sebelum rohnya kemudian terkeluar dari badannya seperti ditarik kain sutera yang melekat dekat pokok yang berduri. Tapi sebelum itu dia rasa tenang, dia rasa tak rasa sakit. Nikmat Allah berikan. Kenapa? Untuk tebus segala kebaikan yang dia telah buat di atas muka bumi. Seorang kafir juga buat baik. Dia mereka juga derma. Mereka juga bantu orang lain. Kita lihat Mother Teresa. Kita lihat Gandhi. Kita lihat Nelson Mandela. Yalah, kita tak tahu habis hidup mereka macam mana. Tapi secara zahirnya mereka mati sebagai orang kafir. Ini semua orang yang banyak bantu pada manusia. Maka banyak kebaikan mereka buat. Allah SWT tak zahir. Allah balas kebaikan mereka dengan apa? Nikmat terakhir yang mereka rasai, iaitu ketika sakaratul maut. Lepas tu terus bila roh tu dah direntam, dah macam dikoyakkan, kemudian dah keluar daripada badan. Hadis sebelum ini kita dah lihat malaikat rentam rohnya dan kemudian disula roh tersebut. Di bawah besi panggang daripada neraka, kemudian dicucuk sula. Seperti mana sate tersebut tu, cucuk roh tersebut, kemudian dengan busuknya di bawah, malaikat tanya selain semua ni, apa ni roh yang busuk? Bawa pintu langit pertama ditutup, maka dicampak roh tersebut yang busuk ini ke alam barzah. Kemudian mulalah azabnya, dihimpitkan kuburnya dan tidak dibuka-buka lagi sampailah hari kiamat. Tak mungkin. Ini nasib orang kafir, orang yang mati su'ul khatimah. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min dzalik. Semoga Allah SWT berdoa kepada Allah dan kekalkan keimanan dalam diri kita sehinggalah ke akhir hayat kita. Amin. Makanya kematian bagi orang mukmin sekali, kehidupannya berterusan. Selepas itu di dalam syurga dengan penuh dengan nikmat. Jadi orang yang mati syahid tidak dapat dikembalikan ke dunia lagi. Hanya sebagai ini isyarat kepada kita betapa besarnya nikmat yang mereka rasai akibat kerana mereka mati syahid berperang di jalan Allah. Kerana itu mereka nak tambah nikmat tersebut lagi dengan kembali ke dunia dengan berperang lagi. Jadi tunjukkan juga kepada kita betapa mulianya berjuang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat senjata. Kerana ibadat yang paling utama ialah berjuang jalan Allah SWT dengan mengangkat senjata. Cuma kita tak tahu lah, mungkin kita tak diberi peluang atau kita diberi peluang, kita tak tahu. Tapi kita minta pada Allah, kalau pun tak diberi peluang, kita mati syahid tapi syahid akhirat. Iaitu apa? Mati syahid akibat janji Nabi yang Nabi telah sebab telah terangkan. Saya dah ulang banyak kali sebelum ini. Yang mana Allah SWT memberikan ganjaran seperti mati syahid walaupun kita ni tak mati di medan peperangan jihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian seterusnya hadis riwayat Hanan ibn As-Sirin As-Siri dan juga ibn Munda daripada Sa'id Al-Khudri sekali lagi, bahawa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
Sesungguhnya arwah para syuhada itu berada di dalam perut burung berwarna hijau yang terbang dan hinggap di taman syurga, yang tempat kembalinya adalah di pelita yang bergantung di arasy. Lalu Allah SWT berfirman kepada mereka, apakah kalian mengetahui satu karamah yang paling utama dan dengan itu aku memuliakan kalian? Mereka menjawab, tidak, tapi kami ingin menginginkan agar engkau mengembalikan arwah kami ke jasad kami bila kami dapat berperang sekali lagi di jalan jadi ini menguatkan hadis yang sebelumnya. Maka kerana itu orang yang mati syahid, kita kata mereka ini tidak berada di alam barzakh, tapi mereka berada dalam syurga. Sebagai contoh, sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bernama Ja'far radhiyallahu anhu. Ja'far bin Abu Talib bin Abdul Muttalib, sepupu Nabi, abang kepada Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Beliau masuk agama Islam dengan berhijrah ke Habsyah, kemudian pada tahun ke-7 hijrah kembali ke Madinah. Rasulullah SAW mengira dia bawa keluarganya semua kembali ke Madinah. Tahun ke-8 berlakunya peperangan Mut'ah, peperangan di antara umat Islam dan juga tentera Rom yang berlaku di Mut'ah. Mut'ah ni di apa nama, di Jordan sekarang ini, sempadan sana. Jadi jalan jauh daripada Madinah. Tentera dipimpin oleh anak angkat Rasulullah SAW bernama Zaid bin Harithah. Tapi sebelum berangkat, Rasulullah SAW berpesan, kalau Zaid gugur mati syahid, maka yang menggantikannya menjadi pemimpin adalah Ja'far bin Abu Talib, sepupu Nabi. So, Ja'far pun ikut. Kalau Ja'far gugur mati syahid, maka tentera dipimpin oleh Abdullah bin Rawah yang juga ikut berperang. Kalau Abdullah bin Rawah jatuh mati syahid, maka pemimpin itu adalah di antara kamu yang kamu pilih sebagai pemimpin. Jadi Rasulullah tentukan 3 pemimpin tersebut. Seolah-olah Rasulullah Nabi indikator, ini semua akan mati syahid sebelum berangkat. Jadi berangkat mereka peperangan Mut'ah, tentera Islam 3,000, tentera Rom 100,000 orang. Berganda-ganda peperangan tersebut. Jadi peperangan itu banyak sahabat yang mati syahid. Maka yang pertama yang antara mati syahid ialah Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu, anak angkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jatuh gugur. Kemudian bila jatuh gugur, bendera yang dibawa, bendera tu menunjukkan bahawasanya masih lagi okey, kita pergi berperang. Terus disaut oleh Ja'far bin Abi Talib ini, dan kisah yang masyhur, Ja'far bin Abi Talib ini bawa bendera dan kemudian dia pacu kudanya di depan, betul-betul masuk ke kawasan tentera Rom, pukul kanan kiri dan sebagainya, itu riwayat. Dan dia berseru, dia pergi, cakap, alangkah dekatnya bau syurga ini, alangkah harumnya bau syurga ini. Jadi dia nak kalau boleh mati syahid, tapi bukan dibunuh diri sendiri, tidak, ditebas terus. Maka kemudian tangan kanannya ditebas oleh tentera Rom, putus, maka bendera itu diambil tangan kirinya. Kemudian tangan kirinya dia potong, dah tak ada tangan, tapi dia masih lagi bendera itu tak boleh jatuh. Ini panji-panji perang ini. Maka dipeluk dengan apa jua baki tangan yang ada kat situ. Kemudian tentera terus kroyo dia pukul kanan kiri sampai dia itu mati syahid. Dan bila dia jatuh gugur, maka Abdullah bin Rawah pun datang ambil bendera tersebut sebab ini perintah Nabi. Abdullah bin Rawah ambil dan berperang sama juga dan juga mati syahid. Kemudian barulah berpindah kepada siapa yang umat Islam nanti sebagai pemimpin ketika tersebut. Ja'far bin Abu Talib ini radhiyallahu anhu, jasadnya dan juga jasad Zaid bin Thabit dan juga jasad Abdullah bin Rawah ini ada di Jordan. Kalau siapa yang pergi ke sana boleh ziarah makam 3 sahabat yang mulia di sini. Tapi mengikut setengah riwayat, jasad Ja'far bin Abu Talib ini pecah 2, dipotong 2,
Sebab apa, dah putus seluruh pukul dan banyak sampai puluh-puluh ditikam dan daripada dipanah dan ditusuk kat badan dia tersebut. Hancurlah badan dia tersebut. Sebelum tentera Islam pulang ke Madinah, Malaikat Jibril dah beritahu kepada Rasulullah SAW tentang mati syahidnya tiga sahabat ini. Maka Rasulullah dah mukanya sedih berjumpa dengan isteri Ja'far bin Abi Talib. Ja'far isterinya sedang happy-happy lah menyiapkan makanan ni. Tak lama lagi tentera Islam balik, dia harap suaminya pulang. Tapi Rasulullah SAW dia bilang muka Rasulullah sedih, dia mulai cemas. Tapi Rasulullah tak beritahu. Rasulullah panggil anak-anak Ja'far bin Abi Talib menjadi anak saudara kepada Rasulullah SAW juga. Dia peluk satu-satu, dicium dan sebagainya. Rasulullah menangis. Dan Rasulullah SAW pun beritahu bahawasanya Ja'far bin Abi Talib dah mati syahid. Maka isterinya terpekik, tak boleh terima hakikat. Tapi Rasulullah tenangkan, jangan terpekik, jangan meraung, tapi bergembiralah. Kerana apa? Ja'far bin Abi Talib ini tangannya putus di dunia, tapi Allah gantikan dengan dua kepak yang dia gunakan untuk berterbangan dalam syurga. Jadi itu cerita atau hadis ini menguatkan hadis-hadis kita baca di sini, orang mati syahid berterbangan dalam syurga. Maka isteri Ja'far bin Abi Talib pun senanglah. Kerana apa? Kerana tahu suami dia tersebut di dalam syurga. Tapi masih lagi sedih kerana apa? Dah tak ada suami, anak-anak masih kecil. Dan itu Rasulullah SAW pun yang perintahkan keluarganya untuk siapkan makanan, dan berilah makanan kepada Ja'far bin Abi Talib dan anak-anaknya, kerana mereka baru kehilangan suami. Ada mereka ramai. Tak ada cerita lah Zaid bin Harithah. Sebab Zaid bin Harithah tidak ada keluarga yang besar seperti Ja'far bin Abi Talib. Dan itu Rasulullah SAW antara tugasnya ialah sahabat-sahabat yang kubur, yang mana ada keluarga yang tinggalkan isteri dan anak yang banyak, Rasulullah buat private visit. Private visit. Tenangkan mereka, beri khabar gembira kepada mereka. Ini tugas Nabi SAW. Satu persatu yang dia buat. Ini Islam atau Rasulullah SAW mulakan. Dan mulalah diikuti oleh selepas itu tentera-tentera, panglima-panglima perang, ketua-ketua negara yang lain. Siapa yang buat? Siapa yang mampu buat, buatlah. Seperti yang diamalkan di Amerika sekarang ini. Setiap tentera yang gugur dalam peperangan, Presiden Amerika jadi kewajipannya untuk call personal kepada keluarga tentera tersebut, memberi tahniah, ucapan dan sebagainya. Ikut cara Rasulullah SAW, walaupun mereka itu bukan Islam. Jadi kerana itu mereka mendapat kekuatan. Siapa ikut cara Nabi, tak kira lah awak Islam ke tak Islam, awak akan dapat kejayaan di dunia. Siapa yang tak ikut cara Nabi, tak kira lah awak tu Islam ke bukan Islam, awak tak akan dapat kejayaan di dunia ini. Kerana sebaik-baik contoh adalah Rasulullah SAW. Jadi itu cara Rasulullah. Jadi cerita Ja'far bin Abi Talib ini terkenal sebagai sahabat yang mana dikatakan Dhul Janahaini. Sahabat yang mempunyai dua kepak. Di mana dalam syurga, kerana khusus Rasulullah terangkan dia itu berterbangan dalam syurga. Jadi ini tempat orang yang mati syahid. Kita berhenti di sini, insyaAllah kita sambung nanti hadis-hadis seterusnya pada kuliah akan datang. Wallahu a'lam bissawab.